Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Sound System Jendangan ya dulur. Channel yang membahas seputar audio sound system, sound system miniatur dan juga sound system di hajatan ya dulur. Kali ini kita akan mengikuti loadingnya dari Tri Audio Sound Miniatur di acara reokan ya dulur. Oke, ini admin baru di perjalanan, nanti kita ikuti loading dan juga perjalanannya. Itu dari owner dari Mas Tri Audio itu dulu. Baik, kita lanjut di perjalanan gitu dulu. Oke, gitu dulu. Ini kita baru tiba di lokasi untuk acara reokan siang nanti ya dulur. Sekarang Tri Audio sedang loading di acara reokan di Duku Sengklean Jenggrik ke Dawung Sragen gitu. Dengan spek minimalis, kita coba ikuti untuk loading dan juga tidak lupa kita nanti juga review spek-spek yang dibawa dari Tri Audio ya dulur. Jangan lupa like, subscribe dan juga ikuti terus dari channelnya Sound System Jendangan ya dulur. Nah, ini Tri Audio sedang bongkar-bongkar alat ya dulur. Kuwi nek ra teko nggone kok ndan. Ha iya. Durung sarapan barang kuwi. Ya lah. Enten sarapane tenang banget. Banyu sak nggon opo-opo iki lho. Sepertinya nampak powernya full kejawen ya dulur. Dari Tri Audio ini. Wah. Anyar iki kita elus. Anyar lah kita segawe. Isine mbuh aktif, mbuh aksesoris. Huper, Mas. Oh, isine huper dah sini. Nah, ini pokoknya iki spek miniatur wani ngeyel gitu lho. Gawe tanggapan. Wah, iki nek ra owner ora ngeyel ya ora kedel ya, Bos ya. Ya iya. Ya, oke, ini lanjut nata subwoofernya nggih dulur. Kita ae teh sawangane abot iki abot tenan ora kuwi. Ora Mas Tukano. Lah yo. Kita ae sawangane teh abot ngono. Monitornya malah supali lur. Elok iki. Tampil beda monitor supali. Ini iya mau anu pakai pemasak to lah sing ya mirip. Wih. Lah gawe wis mengkek-mengkek lur. Ketake wabot tenan iki. Iya, Bos. Itu nampak boke seperti bok vented ya dulur. Fan versi Jawa Timur. Vented seperti Jawa Timuran gih modelnya. Macam seperti daerah Jember, Banyuwangi. Biasanya itu kondang dengan bok ventednya gitu dulur. Ini untuk atasannya kemungkinan memakai turbo nih. Owner kok kayak saiki kudu los ya. Nah, ini
model aktif spek Sultan ya dulur. Nanti kita tengok isinya yang ada di dalam. Bok turbo nih dulur. Nah, berat sekali ya. Tak nyedak lur, ben kita gede lur tipe lur. Nah, ini lah yo kita gede yo. Sing kuali apa nih bolo? Boleh ngangkat kuali. Udah dah, kabote rairam iki sawangane iki. Piye Pak Bos? Wani ngayel iki. Hah? Panggah nekat. Panggah nekat, oke. Wah, ini middle versi rudal Rusia. Di sini siji. Lah sing cilike, Bos. Sing cilik iki. Sing cilik nggo monitor iki. Wes. Oke, nggih, Dulur. Ini baru sudah selesai untuk penataan box FOH dari Tri Audio nggih. Nanti kita juga simak cek sound dari Tri Audio. Jangan lupa selalu beri dukungan di channelnya Sound System Jenangan nggih, dengan cara like, subscribe dan komennya agar channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk panjenengan sedoyo. Nggih. Jika admin ada salah kata maupun salah ucap maupun beserta kru dari Tri Audio, mohon maaf sebesar-besarnya nggih dulur. Oke, kita nanti lanjut untuk cek soundnya dari Tri Audio nggih. Baik nggih dulur, ini untuk alat yang dibawa dari Tri Audio nggih dulur. Kita simak dari powernya terlebih dahulu. Untuk yang atas sendiri itu ada power kejawen semua gitu lur. Yang atas sendiri itu ada power 10 ampere 1. Bawahnya juga 10 ampere. Dan untuk box CA20 itu 20 ampere gitu lur. Dan yang bawah sendiri itu CA20 juga, yang box hitam itu juga 20 ampere. Dan ada satu lagi tapi tidak dipakai nggih dulur, yang di hardcase aksesoris itu, di bawah aksesoris itu ada power SMPS nggih dulur. Nah, untuk mixer yang dipakai dari Tri Audio ini ada asli M8 kalau nggak keliru ya, 8 channel. Dan juga ada mixer yang kecil di bawah itu ada 6 channel kalau nggak keliru. Dan untuk aksesoris ada equalizer asli dan juga ada equalizer asli yang 2x15 ya dulur. Itu untuk power yang dibawa dari Tri Audio ya dulur. Ada 5 buah power Jawa, 1 equalizer equalizernya asli ada 1. Terus ada asli yang 31 channel, terus ada mixer dari asli 8 channel 1 dan juga 6 channel, ada 2 mixer ya dulu. Ini untuk monitor yang dibawa dari Tri Audio ya dulu. Ada 2 buah box subwoofer 15 in model box Supali ya dulu. Dan juga SR 10 in atau 12 in ini. Model boxnya seperti ini. Dan untuk FOH nih dulur, nah, kita review. G. Untuk FOH dari Tri Audio ada
Yang atas itu untuk full ranknya ada 10 in T24 double gitu lho. T20. Ada titer 1, 10 innya 2. Untuk box subnya ada 4 box gitu lho. Yang 2 box ada box turbo gitu, tapi memakai lubang angin. Dan untuk box yang sub bawah itu ada box vented 15 in gitu lho. Box vented 15 in 2 biji. Wah, sangat horek sekali dulu. Meski miniatur, tapi ini sangat menjadi referensi untuk job minimalis Anda. Tri Audio berada di kawasan Mojodoyong ya dulu, Dukuh Mojodoyong Kedawung Sragen. Nah, ini untuk cek soundnya. Itu ada box T24 12 sih, tapi agak rewel katanya dulu. Baik, sekian informasi dari Tri Audio. Sekian dari saya, Sound System Jenangan, mengucapkan terima kasih. Suwun-suwun matur suwun. Ini cek sound dari Tri Audio gitu.